Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo78 channel dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Berikut hasil final bulu tangkis SEA Games Kamboja 2023, Selasa 16 Mei 2023. Oke teman-teman, berikut hasil final bulu tangkis SEA Games 2023 dari ganda campuran. Ganda campuran Indonesia merebut medali emas setelah Rehan Novel Lisa Ayu mengalahkan ganda campuran Malaysia, Roy King Yap Cheng Su Yin dengan skor 20-22, 21-8, dan 21-16. Dan berikut partai final kedua, pertandingan dari Tunggal Putri Thailand, Supanida Katetong akan berhadapan dengan rekan senegaranya Lalindra Chaiwan, peringkat 23 dunia. Partai final ketiga, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, peringkat 14 dunia, akan berhadapan dengan rekan senegaranya Melisia Trias dan Rachel Arroz, peringkat 45 dunia, head-to-head 0-0. Partai final keempat, tunggal putra Indonesia Christian Adinata, peringkat 59 dunia, akan berhadapan dengan rekan senegaranya Chico Aura Dwi Wardoyo, peringkat 19 dunia, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Christian Adinata. Dan partai final kelima, ganda putra Indonesia Pramudia dan Yeremia Rambitan, peringkat 33 dunia, akan berhadapan dengan ganda putra Thailand Sukpun dan Pakapom, peringkat 79 dunia, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Pramudia dan Yeremia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo78 channel.